Lucinta Luna kini ngidam makan durian usai ngaku hamil anak Alan. Lucinta Luna belum lama ini membuat pernyataan mengejutkan soal kehamilannya. Lucinta Luna pun sampai menangis karena dirinya tengah mengidam makan durian. Namun, Lucinta Luna tak diberikan izin oleh calon suaminya yakni Alan untuk memakan buah durian karena kondisinya yang diduga hamil. Lucinta yang tengah mengaku hamil itu tiba-tiba ngidam ingin makan durian. Klarifikasi Papa Alan untuk kesehatan bayi dalam kandunganku. Boleh gak sih Bumil ngidam durian? Selama kamu lagi tugas wajib militer, Baby Salmon sama Baby Octopus ngidam pengen disuapin kamu, kata Lucinta Luna. Sayangnya, Alan ogah memberikan buah durian tersebut walau sudah dibujuk oleh Lucinta. Ia pun meminta maaf sambil mengelus perut calon istrinya itu. Maaf sayang, gak ada durian buat Luna. Makasih guys udah kasih dukungan. Diakui Lucinta, dia sudah lama menantikan momen ini. Bahkan dirinya pun sampai buru-buru terbang menyusul Alan ke Thailand untuk memberi kabar bahagia tersebut. Artis 34 tahun itu pun mengaku sangat menantikan kehadiran buah hatinya yang disebut dengan Baby Salmon dan Baby Octopus. Alan cinta menanti buah hati Baby Salmon dan Baby Octopus, lanjut dia. Sama seperti Lucinta, Alan juga ternyata tak sabar untuk bertemu anak. Nggak sabar, anak-anak, komentarnya di unggahan Lucinta Luna.